Putri Isnari dan Abdul Aziz kini sah menjadi suami istri. Setelah menyelesaikan beberapa rangkaian acara pernikahan, Aziz dan Putri akhirnya pulang ke rumah mereka. Momen tersebut diabadikan di dalam Instagram pribadinya. Pada momen itu juga, Putri Isnari juga turut membongkar fakta menarik. Ia mengaku tak diizinkan sang suami untuk memasak. Aziz malah memintanya untuk tetap di kamar saja. Tri pun juga penasaran, mengapa sang suami tak mengizinkannya memasak. Akhirnya Aziz menegaskan bahwa dirinya tak ingin melihat Putri kelelahan. Mengingat mereka baru saja menggelar acara pernikahan. Kini Putri dan Aziz tengah menikmati romantisme pengantin baru. Keduanya tak canggung lagi memamerkan kemesraan termasuk saat live di Instagram pribadinya. Kemesraan mereka pun berhasil membuat gemas para penggemarnya. Punya banyak waktu berduaan, tentu hal ini menjadi momen penting bagi Putri dan Aziz. Mereka tak mau melewatkan satu momen pun dalam kesempatan tersebut. Hingga pada saat ini pun, Abdul Aziz selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan kejutan demi kejutan untuk Putri Isnari. Momen kemesraan mereka itu pun terekam dalam beberapa video yang diunggah di kanal YouTube. Mereka seakan menikmati dan tak mau melewatkan momen berdua sekecil apapun.